lagi aku dapat yang gede. Panen lagi. Lihat. Semudah itu dipanen. Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Balik lagi bersama aku di sini dan tentunya dengan cerita yang baru. Oke guys, di belakang aku sudah ada pohon pir lagi dan tentunya aku mau panen-panen pir lagi. Oke, kita langsung aja panen yuk. Guys, sambil jongkok. Petik, langsung kita, jatuh. Kita icip langsung ya. Pirnya enak, garing, manis. Ini enak banget dibuat rujak atau manisan. Nanti pulang ke rumah, aku mau bikin manisan dengan pir ini. Enak banget guys. Lihat deh, buah pirnya sampai menjuntai-juntai hampir ke tanah seperti ini. Tuh, aku seneng banget kalau ngambil dan pohonnya semudah itu dipanen. Lihat deh, mantep banget. Iya, ini tuh. Kita icip lagi, aku dapat yang gede. Hampir jatuh. Siapa yang mau, guys? Duh, sumpah ini pirnya enak banget. Mudah lagi diambil. Tuh. Gede-gede loh guys.
buah pir. Nih. Lihat. Semudah itu dipanen. Gemes gak sih, guys? Ntar ya, kita lihat lagi yang gede-gede aja. Sini mungkin ada. Oke. Panen lagi, panen lagi. Ini gede. Wow. Semudah itu diambil. Icip lagi ya. Ada di atas kepala aku, guys. Ada yang mau? Buah pir ini bagus untuk kesehatan. Lihat deh, kita petik aja lah ya. Wow, wah jatuh. Bentar aku ambil dulu yang jatuh, guys. Nih, lihat. Wah, keranjang aku udah mulai penuh. Keranjang aku udah penuh. Dan panennya cukup sekian aja. Hasil panen aku hari ini, guys. So, sekian dulu cerita aku kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and yang baru aja mampir ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan bunyiin juga loncengnya agar kalian bisa terus update cerita-cerita baru dari aku. Have nice day. Sampai jumpa di cerita Lisa selanjutnya. Bye-bye.